lagi sama gue Irwan di sini, dan hari ini gue lagi ada di Bakso Rusuk Jos cabang Remboa. Nah waktu itu gue pernah makan bakso lavanya yang dipotong terus dalamnya banyak cabai. Nah sekarang gue juga pengen cobain bakso-bakso lainnya. Nah mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin gue terus. Boom! Bakso Rusuk Josnya udah ada di depan gua. Yang satu adalah bakso lava, yang satu adalah pizza bakso. Nah kita cobain pizza baksonya dulu ya. Nah bakso pizza ini bawahnya adalah bakso gepeng, kemudian di atasnya dikasih paprika, keju mozzarella, bawang bombay, saus pasta, dan sosis. Nah tadi kalian bisa lihat sendiri di atasnya tuh ditors sama keju, jadi meleleh banget men. Ini unik sih menurut gua. Wah. Mantap. Ini benar-benar potongannya kayak pizza. Wah, gua kasih lihat aja ya. Mantap. Ini pizza tapi bakso. Cobain, makan. Apa? Ini benar-benar topping atasnya tuh benar-benar kayak pizza banget. Tapi bawahnya itu, atasnya yang kalau misalnya kalian biasa makan roti, ini di bawahnya itu bakso. Kalian lihat sini tuh. Mantap, men. Ini enak, men. Enak. Kasih sambal. Makan. Enak banget. Gue susah deskripsiin sih. Ini benar-benar tes baksonya masih ada. Ini nggak terlalu kenyal. Benar-benar kayak apa ya? Kayak roti sebenarnya. Terus atasnya tuh banyak toppingnya. Ini enak banget sih, gue suka. Nah, sesuai permintaan kalian, ini dia bakso lavanya udah ada di depan gua. So, kita tuang dulu dengan kuah jablaynya. Wow, mantep ya, mantep. Nah, sekarang kita potong dalamnya. Ini kalau kalian pernah lihat video gua, di dalamnya itu ada bakso kecil dan cabai-cabainya gitu loh. Gila. Kita potong. Oke, kita potong aja. Wow. Buh. Siap ya. Gua buka. Tara. Jadi ini beratnya 1,2 kg. Sebenarnya bisa buat 2-3 orang, tapi gua akan makan sendiri. Jadi di dalamnya tuh ada bakso-bakso kecil kayak begini nih. Bakso kecil dan wah, kalian bisa lihat sendiri cabenya banyak banget, men. Wah, kita cobain bakso kecilnya dulu. Ini di dalamnya tuh jadi benar-benar full sambal. Ini di luar, di luarnya bakso gede, jadi di dalamnya tuh ada bakso-bakso kecil kayak begini nih. Kita cobain ya, makan. Uh.
Bokil, men. Wah. Saus sambalnya sama cabenya itu kan yang pecah-pecah. Jadi rasa pedasnya itu naik pelan-pelan. Wah, mantap, men. Ini sausnya sendiri agak kental. Jadi benar-benar berasa banget sambalnya itu. Wah. Mantap nih, gua suka nih. Wah, ini kalian bisa lihat sendiri, gue pengen cobain baksonya sama cabenya langsung nih. Aduh, jatuh. Gue pengen cobain baksonya sama cabenya ini. Makan. Wah. Hancur sih, pedes banget, men. Wah, gila, gokil, men. Ini gue pertama kali bisa makan pedes tuh gara-gara bakso ini sih, bakso Rusuk Jos. Dan ini masih berasa pedes, men. Wadaw, kacau. Makan. Wah. Pedes, pedes cabenya naik pelan-pelan karena dia pakai hot plate. Jadi saus jamblangnya itu ngebungkus bakso, rasa baksonya bikin apa ya, mempertahankan rasa pedasnya. Gokil, men. Kalian bisa lihat sendiri. Gue susah ngomong, pedes banget. Wah, gila, kacau. Ini asli pedes banget. Wah, ini buat kalian pencinta pedas, kalian harus cobain si bakso Rusuk Jos ini, terutama yang menu ini nih, bakso lavanya tetap paling the best buat gua. Makan. Buat kalian jangan lupa subscribe gua, kasih like, kasih komen di bawah, dan share video ini biar buat kalian jangan lupa buat subscribe gua, kasih komen, kasih like, dan share video ini bila kalian suka, biar gua makin semangat cari tempat-tempat kulineran yang asik-asik buat kalian. So see you, bye bye. Tonight.